Kan tadi Bapak sebut sudah 3 minggu nih Pak di Kepri Pak ya, dan bulan berikutnya nanti udah genap sebulan nih Pak. Nah, apa sih Pak, apakah sudah pernah menjabat bertugas di sini sebelumnya? Kalau memang belum, apa kesan pertama Pak di bertugas di Kepri ini Pak? Terima kasih untuk saya, pertama saya tugas di Batalion 125 di Sidi Kalang. Di Batalion 125 Tanah Karo, tapi saya bertugas di Kompi B di Sidi Kalang. Di sana ada sampai tahun 99, tahun 93 sampai 99, kemudian tahun 99 saya pindah ke Nias. Jadi sebelumnya kalau di Kodam 1 saya sudah pernah bertugas, tapi untuk di Korem Kepri ini saya belum. Dan kesan saya untuk di Kepri ini, saya sangat terkesan masyarakatnya ramah, kemudian lingkungannya ya nyaman, asri, udaranya segar. Jadi saya yakin siapapun yang bertugas di sini akan tambah sehat karena lingkungannya sehat, bersih, dan udaranya segar. Untuk kulinernya mungkin Pak? Kuliner karena bulan puasa saya belum banyak keluar, jadi tapi saya yakin masakan di sini, kuliner di sini bagus. Dan untuk tugas mungkin ada arahan khusus Pak dari Panglima atau Kasat Pak untuk COVID ini Pak? Ada nggak Pak? COVID selalu penekanan Panglima, kita membantu pemerintah daerah dan membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan, khususnya ya sesuai kemampuan kita. Ya, kita nggak boleh melebihi kemampuan kita. Ya. Kemudian kalaupun kita membantu masyarakat bersifat edukasi, mendidik, misalnya kita memberikan masker, ini masker gunanya untuk apa? Kita harus jelaskan kepada masyarakat, itu selalu penekanan dari Panglima. Itu yang kalau itu kita lakukan selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Terakhir Pak, Kepri ini kan belum PSBB atau belum penerapan PSBB Pak, tapi akankah terus diinstruksikan ke jajaran tingkat sampai Koramil Pak untuk melakukan patroli-patroli di lapangan Pak untuk masyarakat yang berkumpul lebih banyak atau apa Pak? Ya, ini kan instruksi dari pemerintah pusat. Kita juga harus patuh pada instruksi dari pemerintah pusat. Jadi selama belum ada pencabutan dari pemerintah pusat, kita akan tetap melaksanakan itu. Kita intinya patuh pada perintah dari pemerintah pusat. Imbauan masyarakat mungkin Pak? Ya, masyarakat tetap mematuhi apa yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Misalnya harus keluar, kemana pergi harus pakai masker, kemudian social distancing, jaga jarak, kemudian ya jaga kesehatan dengan berolahraga, makan makanan yang bergizi. Dan tentunya ya kalau tadi berkumpul terlalu banyak kan sudah di social distancing ya. Siap. Oke Pak, terima kasih.